Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi dan masih di DAC. Nah ini kita mau sharing-sharing sedikit tentang The Group, atau bisa bahasa Perancisnya ngomong ini matahari. Nah ini dia nih teman-teman, ini ada dua. Nah kira-kira yang punya starlet yang mana ya? Teman-teman pasti bingung kan? Nah, jadi bagi yang belum tahu ya, ini The Group-nya punya starlet. Ini 1E2A ini ada sedikit perbedaan ya. Nah, ini dia. Dan yang ini kalau kata orang ngomong persamaannya apa, Om? Nah, ini dia. Ini persamaan bisa buat starlet juga, tapi ini punyanya Katana. Tuh, ada bedanya kan? Nah, ini. Ini bedanya kukunya ini, platnya ini. Ini kecil. Ini yang ini kecil, yang ini besar. Kalau baut ini lubang bautnya sama. Nah, terus perbedaan lainnya adalah saat kita injak kopling, kalau yang punya Katana ini lebih lembut. Kalau ini agak sedikit lebih keras, lebih bertenaga lah yang ini. Nah, tapi dengan lembutnya ini jelas akan terasa saat kita injak kopling tuh, terasa responsifnya agak kurang. Karena memang dia traksinya kan lebih sedikit, lebih enteng dia gitu. Jadi ke orang Katana yang punya mobil Katana banyak ganti pakai punyanya Starlet. Jadi kalau teman-teman beli nih, nanya di toko spare part, ini punya Starlet ada nggak? Nggak ada, adanya punyanya ini, bisa kok PNP, ya itu tadi bisa dipakai sih, bisa dipakai. Dia lebih lembut, lebih lembut. Cuman memang agak sedikit kurang responsif. Gitu. Ini mereknya Aisin, sama Aisin juga. Jadi kira-kira itu ya teman-teman ya yang bisa dibagi. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum.